Pimpinan PT IR Struktur Papua Irman Umlati keluhkan instruksi Presiden agar pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek nasional di daerah tidak dijalankan di tengah maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Keluhan pimpinan PT IR Struktur Papua Irman Umlati disampaikan menanggapi arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi nasional kepala daerah dan Forkopimda akhir 2019 lalu di Jakarta yang kembali mengingatkan agar pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek nasional di daerah. Agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi. Daerah diikutkan, pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan, saya diingatkan. Kan saya tegur langsung. Menanggapi harapan Presiden, Irman Umlati berharap agar Pemda dan induk organisasi tidak membiarkan proyek nasional di daerah tidak boleh menjadikan pengusaha lokal menjadi penonton karena dibutuhkan untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Sangat setuju sekali, karena dengan adanya hal ini mempertegas kami kontraktor atau pengusaha lokal bisa terlibat langsung. Kami kontraktor lokal ini contoh kasus sudah mempunyai beberapa karyawan atau tukang atau mekanik yang sudah lama ada di Sorong. Dengan adanya kontraktor lokal itu kan akan mengambil tenaga dari luar, begitu. Jadi dampak di lokal itu sendiri itu terasa, begitu. Harapan agar pengusaha lokal bisa diperhatikan di tengah pandemi COVID-19, mengingat kehadirannya ikut membantu menciptakan lapangan kerja bagi pencari kerja di daerah. Tim Liputan CWM Channel.